Siji, waladuka khadimuka, anak jadi pembantune wong tua. Makanya betapa mulianya hari ini buneng ramek-ramek ki anak mantu saking senenge kamar kabeh dibuka. Tonggo teparo bebas masuk ke jaba kamar loro. Kamare Eko karo Ratna karo kamare Buneng sing ndek kok sumbangan. Mula syukur itu ma'aten tiga huruf sin kasro syukur sin artinya lembut. Artinya orang yang syukur itu akan diberi sifat kelembutan. Kaf kafa akan merasa cukup dengan dirinya. Rok ria tidak akan kehilangan sifat pamernya. Khotib. Yang nomor tiga. Waladuka sohibuka en adubuka. Anak itu pengen jadi konsomu. Apa pengen jadi mungsuhmu. Ini saiki akeh anak-anak jadi mungsuwe wong tua. Anak hanya dibekali ilmu umum. Tapi tidak dibekali ilmu agama. Saya punya sejarah. Ijazah saya enggak laku semua, Pak. MI tutup. MTS pindah, PGA ganti MAN, IAIN ganti STAIN, S2 saya sosial budaya sentuhan politik dan saya gue serapayu. Neng alhamdulillah rezeki ku lancar. Amplop pulau sing bulan Maret nih garing kulo buka. Lah isine wis dicipu ibu joku. Jadi jangan diukur rezeki dengan ilmu. Kalau kau bersahabat dengan orang tua, koyo kula wong sing paling gemati karo wong tua, Pak. Kula niku sanggerong minggu pisan mesti tenggen maro tua kula Temanggung. Terutama nek pas kentekan beras. Lho jenengan ngarani kula, aku juga beras sing ngene bapak ngono. Ngece. Ya kula niku mriko nggawa gula 2 kilo bali nggawa beras setengah kintal. Sampai saya, karena anak itu sahabat orang tua. Nanti aku bangun omah tak jejer ke karo wong tua sing ten kesongo. Napa aku bangun omah jejer karo wong tua, aku ini cita-cita. Sok nek wong tua aku loro, aku iso nambak ke disik dewe. Nek wong tua aku nangis, aku iso krungu disik dewe. Nek wong tua aku ndek kekurangan, aku iso nomboi disik dewe. Nek wong tua aku ndek turahan. Onjen arep ngarani aku kiai Gragas ngono. Telu, nek bojomu gek meteng mas, sing nomor telu, niki sing paling hakiki dia kakek ke maca Quran, ya mas Eko, nek anak musuk pengen bagus, kaya Pak Toto, diwaca ke surat Yusuf, nek pengen anakmu akhlaknya apik kaya Pak Japar, waca ke surat Luqman, nek anakmu pengen ayu kaya Buning karo Bu Japar, waca ke surat Maryam, nek pengen rezekimu lancar, waca ke surat Al-Waqi'ah. Nek pengen uripmu selamat, wacake surat Yasin. Nek kau anakmu besok tidak punya sifat kebinatangan, diwacake surat Al-Baqarah. Nek anakmu pengen cekal polisi, wacake alkohol. Sing nomor papat, nek bojo gek meteng, iki sing putri sing penting. Aja metu nek ora ono tujuane, aja ngomong nek ora ono manfaate. Aja mangan nek urung jelas halal harome, aja mateni hayawan sing dijinke urip dening Gusti Allah. Sing nomor 5, aja nyacat wong, aja ngelek-elek wong. Mula nek wong biyen amit-amit jabang bazi. Kula sak munggah kaji, Pak. Kula karah roh wong Turki, wong Arab kan wonge resik-resik putih-putih. Kula ndonga maring Gusti Allah, ya Allah, muga-muga sok anak kula sing nomor 2 nek lahir kaya wong Turki utawa wong Arab diijabahi dening Gusti Allah, Pak. Anak kula sing nomor 2 ndang lahir persis wong Temanggung. Lah bojoku wong Temanggung kok ngece sampean. Ini sing nomor 3 setelah karomah, fadilah, sa'adah, kebahagiaan. Awak iki nek kesel, Mas, duwe bojo seneng, Pak. Kula kok bali ngaji kadang jam 2, jam 1. Alah, kula nek pengin paling nyekeli sekeli bojo kula pun terus maca selawat ngoten mawon. Nyekeli salatullah, salamullah. Salat munggah, Pak. Ala toha rasulillah. Begitu tekan dengkul bojoku jawab tawasalna. Bibis lho bapake kaya pengin. Niki penting. Kalau begitu sa'adah. Untuk apa hidup? Untuk mencari kebahagiaan. Urip ning alam donya itu sing paling mahal ketenangan, Pak.
Harta bukan jaminan kebahagiaan, pangkat derajat bukan jaminan kemuliaan. Wong sugih ora jamin urip mulya, nek wong pelarat wis mesti susah. Mula mas sa'adah kebahagiaan kuwi uripe sederhana. Sederhana niku mboten berarti miskin. Ya Mas. Jadi sing sederhana niku mboten berarti miskin, ya apa perlune. Aja pisan-pisan lunga nek ora izin karo wong lanang, aja pisan-pisan utang nek ora izin karo wong lanang. Selama kowe iso nutup aurat, iso mampu metangga, aja pisan-pisan utang tanpa seizin suamimu. Sebab apa wong wedok nek kakehan utang, pikirannya tidak tenang. Kalau pikirannya tidak tenang, akhirnya seksnya rendah. Kalau sudah seksnya rendah, akhirnya si jable suami jarang dibelai. Akhirnya jadi kucing garong dan SMS selangkah menuju selingkuh. Sek bebas keluarga runtuh. Nek wis selingkuh akhirnya kerep padu. Nek bapak karo si mak padu dengan arep anak, akhirnya orang tua tidak punya wibawa. Kalau orang tua tidak punya wibawa, akhirnya anak tidak takut kepada orang tua. Kalau anak sudah tidak takut kepada orang tua, jangan harap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah dari film ayat-ayat cinta. Bintangnya kan ono telu, siji Fahri yang mirip dengan saya. Ngece to. Dua Asiah yang mirip dengan istri saya dan Maria yang mirip dengan ibu saya. Oh berarti kowe kawin karo ibumu dhewe. Niki. Di situ dikisahkan bagaimana perjalanan cinta sejati itu karena Sa'adah. Ingat Mas Eko, pergilah engkau ke rumah sakit supaya kowe iso ngrasakake nikmate sehat. Pergilah ke orang miskin supaya kowe iso ngrasakake nikmate wong di rezeki. Pergilah engkau ke orang bodoh supaya kau bisa mendapatkan betapa manfaatnya ilmu. Nek kowe ora tau mbok lakoni, sejatine kowe entuk nikmat ning ora tau krasa. Ingat Mas Eko, makanan adalah kenikmatan untuk satu hari. Perjalanan adalah kenikmatan untuk satu minggu. Pernikahan adalah kenikmatan untuk satu bulan. Harta, kedudukan, jabatan adalah kenikmatan untuk satu tahun. Tapi keimanan adalah kenikmatan untuk selama-lamanya. Itu pesan Rasulullah. Nyun sewu Pak, makanan itu kenikmatan untuk satu hari Pak. Sesuk wis kecut Pak. Malah sing njenengan dhewe sesuk metune luwih elek. Perjalanan itu kenikmatan untuk satu minggu, jenengan piknik wisata. Ulah seminggu wis bingung. Ngono jenengan gong playu bojone wong seminggu wis bingung. Nggih mboten Pak? Bapak jenengan ngerti? Ya. Tenang. Lho tenan pernikahan itu kenikmatan untuk satu bulan. Sing jenenge nganten anyar iki paling enak sesasi. Wong saiki saya seneng nganten anyar gulane seh, teh seh, beras seh. Engko nek wis sesasi ya kaya kanca turu dhewe. Lah harta, kedudukan, jabatan itu kenikmatan untuk satu tahun. Yen roh mobil api, kijang Innova, kijang apa Terios setahun, Pak. Yen roh omah api setahun, per setahun biasa. Pengumuman. Jadi pejabat ini istiqomahnya setahun, baru setahun itu selanjutnya jika lah kok Fauzi ngerti lah, aku dia yang lakoni yuk ini lah rakonangan. Pun Sa'adah yang nomor 4, hidayah. Hidayah itu apa? Petunjuk. Wong nek sentuk hidayah, Masya Allah rezeki rasa digoleki teko dhewe. Iya Pak. Anjenengan iki lucu kok salat ora pernah ning uripe kon barokah, ibadah ora tau dilakoni pendak dino njaluk rezeki ora iso. Nyumbang ora tau kok mantu kon bati. Aku ngerti watake wong tangsi lho. Nyumbang 5000 le madang tanduk ora isin. Ora. Loh, nyuwun sewu Bu, jenengan nek entuk ulem undangan manten apa supir entuk ulem mawasi pripun? Alhamdulillah, suwe ra ketemu, saiki ngundang aku sing nganggep sedulur ngoten. Wong tak sik entuk ulem alhamdulillah, entuk ulem ya nyumbang meneh. Aku sing ngandani ya bojone kae kok. Hidayah, Allah sudah hidayah. Gak usah rezeki kita cari di mana-mana. Karena Allah memberikan kehidupan, pasti Allah memberikan jalan hidup. Tidak pernah tidak. Mohon maaf, apalagi Buning mendidik anak-anak dengan akhlakul karimah menikah. Beliau akan diberi rezeki jalannya dari mana saja. Itu Pak. Kemarin yang saya ceritakan itu Pak. Karena wong ngemis Pak liwat teng ngarep kula. Biasanya kan wong kei 500 sewu. Tak kei dit 20 sewu.
Wah, lendongake kula Masya Allah. Alhamdulillah Mas Kiai. Kula selamat dadi pengemis 20 tahun dadi pengemis profesional. Gek niki kula entuk 20 tahun. Kawu. Senenge ra umum lendongake ra karuan. Gusti Allah janji, sing sapa wonge sedekah 10 dadekke 700 ora lidok, Pak. Tenang. Lah seminggu ene wong pesen komputer 7. Badine ya kira-kira nek 1.200 iki jenengan hitung dhewe lho. Alhamdulillah mulo bar iki sedekah Pak bar ngaji iki ketemu ngemis gak 50, 100, 30 tak jamin jenengan lek kere. Tenang. Jambiro niki kula nek kepengen niku ampun. Oh nembe jam 10. Sekedap nggih Pak nggih kersane pas 40 menit. Ya Mas nggih. Sedulur gas Pak, sebabnya biar satu CD Pak. Pun kula terusake melih. Oh nek ngono hidayah, rezeki kita kok dhewe. Contoh nek bodho niku lho Bu, masyaallah, tamu urung teko elek dibuka, panganan wis ning meja. Iya Pak. Di luar bodho niki nggih ngoten. Ah delok tamune. Lho tenang. Kula punya pengalaman Pak, namanya hidayah. Kula niku teng griya lak tenak kutut riyen Pak teng Songo. Kula riyen tuku kutut bakalan cung, kula tenak kutut kathah. Begitu kula dadi manten aku nanggap sembarang barang, nanggap buang duit, nanggap wayang, nanggap roncong, kuit esok tekan bengi 2 hari berturut-turut Pak. Waktu itu sudah jadi penyiar terkenal. Jadi kan aku gawe gak ke panggung, udah teko dhewe, pokoknya udah dipakani gak seneng. Pun akhirnya stres. Lah kula di manuk kutut bakalan cum regane 250 Pak. Lah niku seminggu Pak wali kota Pak Suwarso niku teng ngen kula dolan ngoten niku arep seneng lomba kutut teng kecamatan Sidomukti nggih. Lah ten mriku nek kutut Mas Kiai kok kutute akeh men. Nggih, lah iki apik men. Nggih, niku bakalan Pak Wali. Nek tak pengene pripun? Nggih, monggo lah nek sing ngersakaken Pak Wali. Lah regane pira Mas Fauzi? Nggih, monggo lah kula mboten purun nyarani ngoten. Nek sak yuta piye nggih ampun semonten to Pak. Lah gayane kan ngono wong bakul lak ngono. Ya wis tak imbuhi 250 to nggih, Pak. Gek seminggu Pak wis berarti sak yuta. Sebab kutute sing duwe Pak Fauzi. Dang bodho kula ten mriku ten kene Pak Wali. Pak Wali, wis mendi Mas Fauzi? Lah kutute jenengan niku pundi? Anu Mas Fauzi dituku kanca kula. Lah pajeng pinten Pak Wali? 5 juta. Oh. Sebab kutute sing duwe wali kota. Kuwi pomo tuku gubernur payune 10 juta. Mbok tuku 100.000 ra payu. Apa meneh ra tak mbok kurungi. Iki jenengan rezeki. Nek wis entuk hidayah, nek dinaik eta. Masya Allah. Mula buning Pak Totok proyek iki rasa digoleki nek pancen rezekine kita kok dhewe. Lho aja kuwi yang lho Pak iki rembug tuwa lho Pak Totok iki. Mula calon-calon DPR nek payu Pak Sarmono bareng rasa kaya Pak Sarmono nek payu teko lak ngono. Kadang lingopeni patang tahun ming kalah sewengi. Hidayah. Kula biar cerita Bu, kula niki mbah nek bodho, apa-apa teko dhewe. Sarung teko dhewe, baju koko teko dhewe, pecis teko dhewe. Sing ra ngeter iki mung buning tok. Lho bojo kula, roti teko dhewe, kudung teko dhewe, sayak teko dhewe. Mendring niku lho bodho nawani ndak. Hidayah. Ada hidayah. Sing nomor 5 ada taufik pertolongan dari Allah. Jenenge nek carane wong Jawa dilalah. Dilalah ya ana. Arep-arep mantu ana, arep bayar. Enake wong sing dilalah. Sebab apa? Watake menungso ki begitu tambah rezekine tambah rencanane. Hatta zurtumul maqabir hingga ke liang kubur. Menungso soal bondo ra nenteke. Mlaku salip pit ontel, pengen numpak pit ontel. Numpak pit ontel keturutan, salip sepeda motor, pengen numpak sepeda motor. Numpak sepeda motor keturutan, salip mobil, pengen numpak mobil. Numpak mobil keturutan, salip kendo. Patake menungso.